Halo YouTube, ketemu lagi sama Pilot Nakal. Pilot Nakal barusan beli drone lagi, beli lagi. Ya, cuman ini Pilot Nakal beli di sini 011 yang sudah modif akro ya, yang sudah flash akro. Oke, Pilot Nakal buka ya. Plastik merah biasanya paket yes, jenis yes. Oke, Pilot Nakal beli dari Bukalapak. Ya, fragile. Wah, cakep ini packagingnya. Oke, kita akan buka dulu. Senjata tajam, gun, bahaya ini. Tapi ini senjata khusus untuk unboxing. Wah, safety ini. Nah, pilot nakal beli di sini 011 sama ya ada aksesori lah. Ya, lihat bareng-bareng ya. Ih, rapet banget nih. Wah, mantap packingnya. Oke, di packaging lagi sama plastik hitam. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya, disayat-sayat ya, jangan sampai kena kardusnya. Oke, bentar, ini pesanan pilot nakal. Casing buat Xiaomi ini, buat action cam Xiaomi ya. Ini action camnya. Nah, ini drone-nya. Kemarin beli yang standar ya. Ini pilot nakal beli yang udah modif pro. Nah, akro mode ya, akro mode. Oke, pilot nakal buka dari samping, solasinya buka ya, korenternya. Wah, suka pilot nakal kalau boxnya masih bagus ya. Buka, buka. Nah, ini pilot nakal dapatnya yang merah hitam ya. Drone yang jual modifnya ke merah hitam. Tetap aja sih. Ini apa nih? Kosong. Oh, acro mode caranya gimana? Angle mode, kalibrasi mode. Oh, ini throttle kanan. Jadi ngaktifinnya ya. Kiri, kiri, bawah. Angle mode. Kanan, kanan, bawah. Kalibrasi mode. Bawah, bawah, bawah. 3 kali. Belakang kosong. Oke, perlu disimpan ini ya. Acro mode. Seperti biasa, buku manual. Ya, tentunya ada headless mode ya ini. 011, cuman pilot nakal nggak pernah pakai. Seperti biasa, pahlawan bertopeng. Ya, drone-nya merah hitam. Pahlawan bertopengnya merah. Setelah lagi toggler 4, obeng, USB charger. Setelah lagi, oh ini pesanan pilot nakal ya, buat ukur baterai. Oke, buka. Ups, drone nya oke, baterai ada ya. Baterainya pilot nakal suka banget nih, 260 mAh, 30C, kenceng. Oke, drone-nya merah hitam. Pilot nakal kalau main FPV nggak pakai ya, ligunya ini nggak kepake, jadi tetap simpen dalam plastik lah buat anaknya pilot nakal main. Sama transmitter remote. Oke, ada semua ya, ada semua. Yuk, dicoba nyalain. Nah, ini kan nggak baru ya, nggak ada baterai, tapi pilot nakal punya 011 yang lain. Nah, ini remote-nya, jadi sesuai ya. Nah, ini isinya 011 pilot nakal yang standar ya, belum modif, belum flash acro. Terus ini yang sudah flash acro. Yuk, langsung nyalain yuk, coba-coba. Gimana sih acro ini. Ups, sorry. Ya,
dia blinking, kedip-kedip. Nyalain remote, pip, udah connect. Yuk coba. Wow, kenceng kayaknya. Oke. Tinggalan pilot nakal mau cobain ini ya. Oh sorry, kebalik. Acro mode, angle mode, kalibrasi mode. Oke, taruh sini biar kelihatan. Ya, pilot nakal nyalain dulu drone-nya, jangan kebalik. Kebalik meletus ntar sepertinya. Ya, ini blinking. Nah, nyalain transmitter, pip. Saya throttle di bawah ya, supaya dia binding, nggak pakai kokang. Kokang bahasanya ini, musikit. Nggak pakai atas bawah. Nah, itu kelihatan LED. Untuk pilot nakal coba kalibrasi mode dulu ya, 1, 2, 3. Nah itu LED nya kalau acro mode kayak gitu ya. Oke, coba ke acro mode. Oh sorry, tadi kalibrasi mode 1, 2, 3 ya. Oke, udah kalibrasi, coba acro mode. Throttle ke kiri 2 kali, bawah sekali, 1, 2, 3. Nah itu masuk acro mode. Nah masuk ke angle mode, kanan, kanan, bawah. Nah ininya blinking. Oke, kalau ke kiri acro mode, kalau ke kanan angle mode, kalau turun ke bawah 3 kali kalibrasi mode ya. Bakal buat video untuk apa, review terbangnya acro mode kayak gimana. Oke, thank you. Safe flight, pilot nakal.